Hai guys, perkenalkan nama saya Nazia Tasya, saya dari kelas 9E SMP Negeri 7 Metro. Di sini saya akan membicarakan apa itu COVID-19. Penyakit coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru yang belum terdeteksi sebelumnya pada manusia. Bagaimana cara agar tidak terpapar COVID-19? 1. Rajin cuci tangan, olahraga yang cukup, rajin memakai masker, makan makanan yang sehat, hindari bersentuhan tangan. Mengapa kita harus belajar di rumah saja dalam masa dari COVID-19 ini? Agar kita terhindar dari coronavirus, maka kita belajar di rumah saja. Apa harapan kelas 9 yang dengan diambil keputusan oleh pemerintah? Ya, harapan saya sih cepat selesai dengan virus ini agar kita bisa kembali sekolah seperti semula. Emang rasanya bosan belajar di rumah terus, tapi ya emang kita harus menerima dengan ini semuanya.